Assalamualaikum guys, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungannya ya, amin. Di video saya kali ini, saya nggak mancing guys. Saya mau bongkar BC. Ini BC yang sering saya pakai, BC kesayangan Abu Garcia Black Mag ya. Sudah 4 tahun dia menemani saya nih, dari 2016 ya. Nah, karena kemarin BC ini ketika saya pakai terdengar suara guys, seperti suara tikus ya, dan memang udah waktunya buat dibongkar guys. Oke, saya akan bongkar total BC ini. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa support channel ini ya dengan klik subscribe dan aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi, tutorial, dan trip mancing saya guys. Dan pastikan juga cek video-video saya di channel ini guys. Ada beberapa video trip mancing saya, video tutorial, semoga bisa memberikan informasi serta hiburan buat teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar dan simak terus guys. Oke guys, langsung ya. Nah, pertama yang kita buka itu baut ini guys. Untuk membuka kunci handle-nya ya. Nah, ini dengan kunci ring atau kunci pas 10 ya. Putarnya ke kanan untuk melepasnya. Putar ke kanan seperti ini. Oke. Kita buka. Oke, seperti ini guys. Nah, buat teman-teman yang terkadang banyak ya teman-teman ya yang bisa bongkar tapi masangnya bingung, kita bisa urutkan guys. Untuk hal-hal pertama yang kita buka, kita pisahkan dulu di sini. Setelahnya kita buka start drag. Oke. Okay. Kalau untuk Abu Garcia Black Mag, cara bukanya seperti ini, guys. Ini tarik. Terus putar ke atas. Seperti ini. Baru kita tarik keluar. Nah, oke. Okay. Nah, untuk bearingnya ini udah saya upgrade guys. Saya pakai ABX 7 ya, bearing keramik. Tapi yang versi murahnya ini lumayan lah, udah bisa mengejar long case. Nah, ini. Ya. Ini spoolnya nih. Lalu saya buka knob tensionnya guys. Ya, ini pengatur brake juga ini. Coba kita buka apakah masih bersih. Nah, kotor kan. Langsung saya bersihkan aja guys. Ini saya pakai tisu ya. Nah, handle-nya juga kotor. Untuk membersihkannya saya pakai Kanebo guys. Jadi nggak perlu benar-benar dicuci basah ya, kelamaan. Oke. Okay. Apa nih? Bongkar BC-nya ditemenin Dede. Lalu saya buka bearing ini guys. Nah ini ya, kita buka. Lalu saya akan buka tutupnya. Apa Dede? Kamu mau bantuin? Lupa nangis. Bentar ya. Tunggu sama kakak tuh. Langsung saya buka. Nah, seperti ini guys. Wow, benar saja nih, kering. Kering dan kotor ya. Udah hitam semua, udah coklat. Dia harus kita bersihkan. Oke. Okay? Kita bersihkan dulu bagian ini guys. Ini one way-nya ya. Sekarang kita buka. Kita bersihkan dulu yang terlihat paling gampang. Wow, ramenya. Ditemenin sama anak tetangga juga ya, biasalah hidup bertetangga. Oke cuy, ini dia one way nya guys, kita bersihkan dulu guys. Banyak teman-teman yang apa
kebanyakan masalahnya di sini nih, di pendelnya kadang bisa berputar terbalik ya, putar ke belakang gitu, karena one way-nya udah mulai aus atau mulai renggang. Jadi ini yang melintang dua ini nih, kesini sama yang kesitu, biasanya udah nggak rapat, jadi fungsi one way nggak maksimal. Kita bisa akalin dengan tekuk ke atas, kalau bisa mimis-mimisnya ini disebutnya mimis ya kalau di sini, kalau bahasa saya. Kalau bisa diambil dulu ininya, direnggangin ke atas guys, itu tuh, nah ininya direnggangin ke atas nih biar berfungsi normal kembali. Salah satu buat ngakalinnya ya, kalau nggak mau repot ya beli baru one way, harganya ya lumayan, kisaran 80-an ke atas. Oke, lanjut. Oke, saya akan pisahkan untuk komponen dalam pakai ini ya, saya alasi pakai tisu one way. Nah ini udah bersih guys, langsung saya pasang bearingnya ya, biar nggak lupa. Itu oke. Sekarang lanjut komponen dalamnya, ini kita lepas. Dapat lepas langsung bersihkan, lepas langsung bersihkan, gitu aja ya. Oke guys, untuk komponen dalamnya saya urutkan dari bawah ya, dari bawah ke atas. Nah, jadi biar kita nggak lupa. Setelah itu ini ring ya, ring. Oke, udah bersih. Kita taruh lagi. Terus bagian gearnya. Ini namanya main gear. Kita bersihkan dulu. Nah, ini udah bersih, guys. Nah, ini karena udah pemakaian lama jadi dia nempel. Saya mau buka daripada rusak, mendingan begini aja langsung saya bersihin. Oke. Kita urutkan. Lalu di bawahnya lagi ada ini, guys. Nah, ini sama. Oke, udah bersih. Selanjutnya pokoknya ini saya bongkar total ya, takutnya ada bearing yang udah rusak, udah harus diganti. Kenapa Neng? Cabut. Nah ini ada bearingnya guys ya, langsung saya bersihkan dulu. Ini dia. Pokoknya kita cek satu-satu ya bearingnya, apakah dia masih fungsi atau enggak. Kalau enggak fungsi ya kita harus ganti. Oke. Nah ini udah bersih guys, setelah saya bongkar tadi, dan saya rasa bearingnya masih layak buat dipakai ya, jadi saya enggak ganti. Oke, lanjut. Nah sekarang kita buka bagian pinion gear ini guys, spare-nya dulu. Oke, setelahnya kita angkat pinionnya guys. Wih, tebel banget ya ininya, karena biasanya saya kalau pakai cuman tambah gris aja. Ini baru kali ini saya bongkar total ya. Oke, lanjut. Oke guys, sudah bersih ya. Nah, ini pinionnya harusnya udah ganti nih guys, sudah kondisinya udah ini ya, udah terkikis ya. Pinion sama main gear harusnya saya udah ganti, karena pemakaian juga udah 4 tahun. Karena kemarin nyari-nyari pinion gak ada, begitu harganya juga ternyata mahal guys. Bisa dibilang harganya setengahnya dari harga BC nya jadi mendingan kita pakai yang ada aja. Oke, selama kondisi BC masih normal untuk dipakai, kita pakai aja. Oke, lanjut. Ini ada pernya guys, per buat pembuka. Nah sekalian kita buka deh.
saya buka ininya dulu guys. Oke. Nah, sudah terbuka. Dan lihat kotor kan? Kita bersihkan dulu. Bersih, kita bersihkan semua guys. Ya, guys, sekarang bom shopnya kita buka penguncinya. Oke, okay. Nah, oke, okay. Udah bersih. Sekarang kita tarik ini guys. Oh, ininya dulu nih. Kita buka powelnya, ya. Ada penguncinya. Kita ambil. Ambil, kita pisahkan. Oke, terbuka guys. Oke guys, udah bersih semua. Sekarang kita taruh dulu. Oke, usahakan satu kelompok seperti ini. Nah, termasuk ini guys. Oke, ini masih dalam satu kelompok ini. Jangan sampai salah pasang, jangan sampai salah pasang. Oke. Sekarang saya lanjut buka bagian tambar. Sini. Terus ini. Ya, kotor banget. Nanti kita bersihkan dulu. Nah, ini hati-hati membukanya. Pastiin dulu posisinya seperti apa. Nah, ini udah terlepas. Pisahin dulu buat dibersihin. Nah, udah terlepas seperti ini guys. Kita pisahkan dulu buat dibersihin ya. Langsung kita bersihin semua nih. Oke. Oke, ini udah bersih semua guys. Ya. Nah, ini udah bersih guys ya. Oke, saya akan pisahkan dulu biar lebih enak dirakitnya. Oke. Nah, ini guys, oke, udah saya rapihin ya. Nah, untuk pertama ini adalah bagian handle-nya nih. Saya pisahin komponen handle, terus ini komponen untuk start drag. Nah, ini bagian terpenting nih, bagian main gear satu set ya di sini. Terus ini bagian pinion gear. Setelahnya ini yang di tengah ini. Nih. Nah, ini bagian powel bom shop. Terus ini penutupnya, penutup powel. Kesini ini bagian tambar. Terus setelahnya body guys. Ya, dan terakhir adalah spool. Oke. Saya rasa dengan struktur atau penempatan seperti ini mudah ya buat diingat. Kalau memang masih susah buat diingat, takutnya teman-teman bongkar BC dan masang kembalinya nggak bisa atau susah atau bingung, akan lebih baik kita siapkan kertas lagi, kasih nomor guys, satu-satu, nomor 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya gitu. Jadi biar nggak lupa, kalaupun lupa ya kita bisa tahu komponen ini masuk di sebelah mana, komponen ini masuk di sebelah mana gitu. Oke, okay?
Jadi sedikit tips dari saya seperti itu guys. Oke, sekarang mari kita rakit kembali. Oke guys, kita mulai ya. Untuk pemasangan pertama saya akan rakit pemasangan tambarnya. Oke. Jadi untuk pertama kali ininya guys. Per. Ya, ini. Posisinya seperti ini. Ini masuk di sini. Seperti itu. Setelahnya kita masukkan ke pasangannya ini. Seperti ini. Oke. Sudah. Terus kita rakit di bodinya. Kita pasang dulu per yang di atas. Nah, di atas ini. Seperti ini. Lalu kita masukkan ini. Nih, ke sini. Ya. Ini di sini. Ya. Seperti itu. Terus bagian per ini masuk ke titik sini guys. Ya. Pemasangan tambar ini agak ribet karena dua per langsung harus masuk. Oke, udah masuk ya. Nah, sudah terpasang. Tinggal masukkan ini per ini ke lubang yang ini guys. Nah ini cuman agak ribet. Oke, saya harus pakai tang kombinasi yang kecil. Oke, masuk. Seperti itu guys. Udah masuk ya, udah masuk semua. Oke. Sekarang kita pasang penahannya. Ini dia. Oke, di sini. Ya. Bentuknya itu kan kelihatan sama. Kita perhatikan bentuk-bentuknya guys. Biar nggak bingung. Oke. Pasang. Oke, guys, cukup. Oke, tambar sudah terpasang. Oh, belum. Nih, ya, ini di sini, guys. Pasangnya. Terus kita baut. Kita kencangkan. Ish, jangan terlalu bertenaga ya, karena bahannya bahan plastik. Kira-kira aja. Oke. Oke, tambar udah. Sekarang saya akan pasang bagian sini guys. Ini nih. Bom sap ya. Sama power. Oke. Kita rakit dulu ini. Bom sapnya. Kita kasih grease dulu guys. Nih. Ini grease saya dapat dari teman ya. Dia spesifikasinya high temperatur sama high speed. Grease ini menempel ya. Ada beberapa grease yang kurang bagus itu saat si gigi atau gear atau warm up ini terpasang grease-nya. Grease-nya itu minggir guys. Jadi enggak menetap di sisi-sisi ini. Oke. Saya akan pasang dulu grease-nya. Sebenarnya usahakan cari grease yang memang diperuntukkan untuk grill guys ya. Karena untuk Abu Garcia sendiri satu set grease oil untuk perawatan mahal guys. Di angka 300.000 lebih lah. Jadi saya manfaatkan ini aja. Kebetulan teman punya grease bagus. Langsung kita pasang aja. Seperti ini. Nih. Kita ratakan. Pemakaian grease ini saya pakai sudah lama ya, dan alhamdulillah kondisi reel tetap aman dan terjaga. Oke.
Oke, kita pasang seperti ini. Kita pasang gearnya seperti ini. Nah, masuk. Terus kita pasang penguncinya, guys. Ya, ini dia. Masuklah kau. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan, kita pasang di bodi utamanya. Di sini. Oke. Bersamaan sama ini, guys. Ini dia. Powell. Kita pasang grease dulu sedikit. Seperti itu. Gak usah banyak-banyak. Nah, fokuslah. Nah, begini ya. Oke. Kita lanjut pasang. Seperti ini. Masuk. Nah, kita masukkan seperti itu. Terus sampai tembus. Perhatikan juga posisi-posisinya ya. Jadi beda relay, beda. Oh, ada kucing berantem. Beda reel, beda pemasangan biasanya. Ya, harus bisa menyesuaikan. Makanya saya alternatifkan pakai ini nih, kertas urutan-urutannya, jadi biar nggak bingung, biar nggak lupa. Oke, kita masukin sini seperti itu, lalu kita dorong. Nah, begitu guys, sudah terpasang ya. Oke, setelahnya kita pasang powelnya. Kita tambahkan grease dulu agar masuknya enak. Gitu coy. Oke. Oke kawan, kata Bang Amar seperti itu. Oke kawan, gitu katanya. Nah, menguri sedikit aja. Lalu kita masukkan sini nih lubangnya nih. Masuk kau. Nah, seperti itu guys. Lalu kita tutup. Ini dia tutupnya. Ya, udah ada grease-nya. Langsung kita tutup. Oke, cukup. Ini dia. Biar nggak angguk-anggukan. Dari sini guys, posisinya seperti ini ya. Nah, sudah tembus ke sini ya. Kira-kira aja. Nah, oke, seperti itu. Selesai. Sekarang saya pasang di bagian main gear, bagian terbanyak. Oke. Ini dia. Oke, mari kita pasang. Nah, sebelumnya saya akan pasangkan grease dulu di bagian ini, guys. Ini dia. Ya, bagian rumahnya ini. Ini kalau kata Om Rahmat, banyakin aja di sini grease-nya. Karena sebenarnya bearing ini itu rentan banget korosi guys, rentan banget karat ya. Mana tadi? Ini dia. Oh iya, ngomong-ngomong, Om Rahmat itu dulunya suka servis BC guys, jadi dia pemain lama di dunia casting. Langsung kita pasang ya, begini. Ngek. Nah, gitu guys. Wah, kira-kira aja, jangan terlalu kencang, takut selek. Betul apa betul? Betul baikku. Sampainya ini. Sudah. Sekarang kita pasang grease di gigi-gigi ini guys. Itulah kira-kira. Kita pasang bagian lain.
Keting nggak perlu dikasih gris ya, kita pasang. Ini fungsinya sebagai rem juga nih, untuk mengencangkan drag. Setelah itu baru nih yang utama nih, main gear. Main gear masuk. Oke, guys. Nah, kan dari atas turun ke bawah. Jadi berurutan. Ini masuk. Nah, ini kan bentuknya seperti ini ya. Kalau yang sebelahnya begini, kosong. Misalkan yang bentuk ini berada di atas, guys. Begini. Nah, seperti itu. Udah. Setelah itu kita pasang pinion gearnya, guys. Lah. Nah, bagian ini sini cukup. Setelah itu kita pasang di gearnya, guys. Ya. Oke, sudah terpasang grisnya, lalu kita pasangkan. Masukkan sini, guys. Nah, sudah masuk dia, guys. Selanjutnya kita pasang gris di main gear. Satu. Oke, selesai. Setelah itu sudah pasang gris, kita pasang pernya, guys. Di sini. Oke, sudah terpasang. Selesai, cuy. Tinggal pasang bodinya. Oke. Oh ya, mengingatkan one way bearing ini kalau bisa jangan dimasukin gris ya, jangan dipasang gris ya. Misalnya saya pernah dipasang gris, malah jadinya ngelos. Jadi nggak fungsi malahan. Oke, kita pasang. Seperti itu, guys. Ini kan ada bearing nih. Kita pasang oil olinya. Cukup satu tetes ya. Kita ratakan begitu. Bismillah. Oke. Oh, aku terlupakan satu hal. Ini dia, guys. Pengunjinya. Nah, ini masuk sini. Oke, seperti itu. Ya. Baru kita pasang bodinya. Begitu, kawan. Kita pasang bautnya, guys. Satu, dua. Hei, masuklah. Nah. Dan satu lagi di sini. Oke. Oke. Kita pasang tension knob dulu. Nah, seperti itu. Lalu ring masuk. Ini sebenarnya bukan asli bawaan dari reelnya, guys. Ini saya dapat dari Om Rahmat, dan di reelnya sendiri waktu saya beli ini nggak ada nih, ini nggak ada. Jadi kebanyakan teman-teman yang pakai Black Mac, ketika drag start dragnya diputar, dia nggak akan bunyi. Misalnya pernah ada juga yang komen di YouTube saya, ya kok yang punya saya nggak bunyi ya Om, kenapa? Nah, hampir rata-rata seperti itu. Oke, lalu ini ring ini ada bentuknya seperti ini, guys, seperti gelombang ya. Masangnya begini, seperti ini. Nah, itu kan seperti gelombang ya, begitu. Jadi begitu tuh bentuknya. Oke, setelah itu baru kita pasang star drag-nya. Nah, bunyi kan. Nah, ini pemasangannya jangan terbalik juga nih. Nah, begini, coy. Tuh, seperti itu, coy. Oke, lalu kita pasang bautnya. Seperti itu. Sip.
Nggak usah terlalu kencang. Ini penguncinya nih, biar nggak gampang hilang. Kalau hilang kan repot, handlenya hilang di jalan kan kita yang bingung. Udah niat sampai spot ternyata handlenya lepas, kan lucu. Dikit lagi. Oke. Nah, kalau ini boleh, sekencang-kencangnya boleh. Karena material ini kan dari besi ya. Entah besi entah apa, pokoknya keras sih. Oke. Sepengetahuan saya, katanya kalau keramik bearing begini malah kalau bisa jangan dikasih oli. Tapi nggak apa-apa lah untuk perawatan. Satu tetes juga udah cukup. Dah. Dan bagian bearing yang ini juga guys, satu tetes aja, jangan banyak-banyak. Dah. Ini. Oke, kita ratakan seperti itu. Oke, setelah rata baru kita pasang. Yang sini guys. Wih, ada tukang es. Ada yang mau? Kemarilah. Oh iya. Teman-teman kalau mau main ke rumah aja. Saya sudah sedia kopi banyak. Silahkan kalau ada yang mau mampir ke sini. Pintu terbuka lebar buat teman-teman ya. Nah, kita menjalin saudara dari mana saja. Oke, cukup. Ini dia. Kita pasang. Langkah terakhir. Oke guys, selesai sudah untuk maintain atau perawatan rail BC ya. Ya. Oke. Mantap. Oke sobat, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Bongkar total rail BC kesayangan Abu Garcia Black Max. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Nah, buat teman-teman yang baru gabung dan baru nonton video saya, jangan lupa support channel saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru saya nanti. Oke, dan pastikan juga cek video-video saya di channel ini guys. Ada banyak sekali keseruan-keseruan di situ. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu joran berjuta saudara. Thank you.